Assalamualaikum. Anda sedang menyaksikan Sketsa Rider Motovlog. Macam ni lah KL. Hari-hari macam ni. Tambah-tambah kalau bawa motor yang ada box macam ni, kiri kanan kereta jam, kau pun jam. Hari ni aku nak bawa korang share sikit pasal dia punya kelebihan dan kekurangan motor ni. Aku hanya jumpa beberapa je kelebihan dan kekurangan dia. Kita boleh buat dataran lah. Dataran tenang sikit. Okey. Aku nak listkan dia punya kelemahan dulu. Tekan enjin dulu. Lepak dulu. Okey, yang pertama aku rasa dia punya kelemahan dia, dia punya handlebar dia. Handlebar dia rendah. So bila kita corner, dia akan sangkut tau dekat tank tu. Contohnya bila kita corner, nampak tak? Tangan kita akan sangkut dekat tank. So kalau kita nak buat cornering untuk U-turn ataupun corner tajam, kita kena ambil side jauh sikit lah, supaya lepas kan. Yang kedua, dia punya tangki kapasiti minyak dia. Tangki kapasiti minyak dia kecil sikit daripada R15. Tangki R15 kau tak silap aku 11 liter. Untuk yang ni dia punya tangki 10.5 liter. So tangki dia kecil 0.5 liter. Tapi pagi tadi aku ada isi RM10 minyak. Masa aku isi, dia punya minyak ni berkelip lah. So aku reset dia punya trip. Aku isi RM10, trip dia kosong. Sekarang ni kita tengok RM10 berapa jauh dia boleh pergi. Kita tengok lah, sebab sekarang ni ada 37.3 km. So nanti sampai dia berkelip balik, kita tengok berapa jauh dia boleh pergi. Sebab sebelum ni aku dah test RM10 dapat 193.9 km. Tu pun aku bukan ride sopan-sopan. Aku bawa 1, 2, 1, 3. Lepas tu ada 3-4 kali aku bawa 1, 5. Macam tu. So untuk kali ni kita bawa sopan-sopan, kita tengok berapa jauh dia boleh pergi. Yang ketiga, dia punya side mirror dia. Aku rasa ni personal lah, bagi aku dia punya side mirror dia susah nak adjust. Sebab dia tak ada step tau. Dia straight dia turun macam ni. Dia straight turun. So kalau ada step, aku rasa senang sikit lah untuk aku adjust aku punya angle, angle macam mana yang aku nak. So tu mungkin personal. Kalau korang, aku tak tahu macam mana. Yang keempat, dia punya body position. Body position dia agak membongkok. So body position macam ni tak sesuai untuk semua orang lah. Ya, lagipun motor dibuat ada target market dia kan. Motor ni dibuat bukan untuk semua orang lah. Dia ada target market dia. Orang yang macam mana je yang perlu beli motor macam ni. So body position dia agak menunduk. So agak letih lah untuk kita ride dalam keadaan jam, terutamanya dalam KL peak hours. So memang sakit sikit lah. Okay, untuk kelebihan dia pula eh. Kelebihan dia first, rupa lah. Aku suka dia punya rupa. Nampak sporty, futuristic. Lepas tu nampak garang eh. Tengok look dia, memang best. Shape tangki dia pun cantik. Kalau kita daripada atas kan, cockpit, tengok dia punya shape tangki dia apa. Nice way. Dengan finishing carbon macam ni, dengan triple clamp dia, aku rasa motor ni nampak penuh tau. Daripada depan, dia punya fairing dia, terus sampai ke belakang. Dengan shape exhaust dia macam ni, apa, mantap. Nombor 2, aku rasa dia punya spare part dah banyak. Dekat kedai pun dah banyak, terutamanya dekat shopping online lagi banyak.
Aku teruja dia punya detailing dekat skru ni. Ah, lain macam oh skru dia, bukan skru biasa eh. Dia bagi skru macam ni. Aku rasa cantik lah. Tak payah nak beli apa skru-skru alloy yang dekat kedai. Dia dah bagi dah skru macam ni. Melainkan korang nak colour lain, korang beli lah. Nombor 3, dia punya harga. Motor ni harga dia 12K je, 12K plus plus lah. Kalau tak silap aku, R15M harga dia 14K plus plus. So untuk harga dia memang menang lah. Nombor 4, dia punya power delivery. Power delivery dia, dia menghasilkan 19 horsepower 17.2 Newton-meter top. Aku rasa dia punya special dia dekat engine lah. GPX punya engine, dia punya nak masuk gear dengan nak drop gear lembut je. Nak drop gear macam dia pakai slipper clutch. Sedap ke. Aku rasa tu je yang aku dapat listkan kelebihan dan kelemahan yang ada. Aku rasa korang yang mana apa dah pakai motor ni lama, boleh listkan kot apa lagi kekurangan yang korang nampak yang perlu orang lain tahu untuk motor ni, dia punya solution dan dia punya kelebihan dia. Oh, aku baru tengok ni info tambahan. Dia punya tongkat ni panjang tau. So kalau korang nak buka atau tutup tongkat, senang sebab ni panjang. Korang boleh rasa dia punya benda ni. Tanpa ragu-ragu lah, korang just tarik je. Memang sedap. Ni memang aku rasa kelebihan dia, antara kelebihan dia lah. Just bonus lah. Tu R15. Jom on the bike. Kita layan kesibukan orang balik kerja hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Aku suka lah dia punya clutch. Clutch dia lembut. So untuk masuk gear dengan drop gear, tangan kita tak lenguh lah. Dia punya body position membuatkan aku yakin nak cornering. Tapi kena beringat eh, untuk cornering korang kena belajar dengan orang yang betul, di tempat yang betul. Sebab aku pernah ada sejarah eh, aku pernah jatuh time cornering. Aku pakai Kawasaki Ninja 250. Habis aku punya motor, fairing kiri kanan pecah. Lepas tu terus insaf, main dekat track je. Kat track insyaAllah semuanya selamat. Sebab kita sebelum masuk ke track, memang kita akan pakai full full suit yang lengkap, safety first. Dekat situ jugalah aku belajar macam mana cornering yang betul. Bila kita masuk dekat tempat-tempat macam tu, kita akan jumpa orang yang betul untuk ajar kita. Then kita boleh apply dalam track. Kalau tak percaya, tanya Abah Adam. Abah Adam pun pernah masuk track. Korang boleh tengok dekat video-video dia yang lepas. Dia pernah buat video aku rasa dalam track. Sebab dalam track kita diwajibkan eh, kita diwajibkan untuk full safety punya apa equipment. Contohnya helmet tak boleh open face, kena pakai full face. Glove tak boleh pakai yang pendek yang riding biasa-biasa, kena pakai glove yang panjang, ada requirement dia. Boot pun sama, tak boleh pakai kasut biasa, kena pakai riding boot yang tinggi. Lepas tu suit, baju tak boleh pakai two piece, pakai one piece. Ni requirement untuk Sepang lah, untuk Sepang International Circuit. Tu requirement dia. Ada lagi beberapa requirement yang kecil-kecil. Yang tu kalau nak tahu, korang boleh komen dekat ruangan komen. Aku bernasib baik eh, jatuh time tu aku pakai full suit. Sebab nak biasakan diri pakai full suit masuk dalam track, so aku pakai full suit. So tak ada kecederaan, luka-luka lah, alhamdulillah. Daripada korang pergi cornering-cornering yang, daripada korang pergi main dekat tempat-tempat yang tak selamat kan, jadi apa-apa susah.
aku rasa sampai sini cukup video. Banyak pula aku cakap. Aduh. Okay, kita jumpa next video.